Hingga hari ketiga libur Lebaran, puluhan pemudik terus berdatangan ke Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Pemudik asal Sumatera menuju Pulau Jawa di Pelabuhan Panjang memilih mudik lebih awal guna menghindari kepadatan. Puluhan kendaraan pemudik di Pelabuhan Panjang didominasi oleh kendaraan roda 2 menggunakan kapal Als Elvina menuju Ciwandan, Banten. Herwan, salah satu pemudik, menyampaikan dirinya memilih pulang mudik lebih awal lantaran menghindari kepadatan pada arus balik dan tempat kerjanya akan segera memulai aktivitas kembali. Pulang ke daerah Cileungsi, Bogor. Ya, karena kan kerja nanti tanggal 15, pulangnya nggak terlalu mepet-mepet. Artinya mudik lebih awal kali ya. Nah, gimana? Ya, saya jalurnya yang nggak ada jauh dari Tegal, karena nggak bakal terlalu, masih 1 jam lah perjalanan. Diketahui Pelabuhan Panjang Bandar Lampung merupakan pelabuhan alternatif yang bisa digunakan para pemudik untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.